sepeda listrik, guys. Jadi pengirimannya itu macam-macam ya, guys. Ini di jalan aku ketemu pickup mengirim, ini mungkin orang beli atau gimana nggak tahu, tapi yang pasti ini adalah sepeda listrik T5 menurut ini AX. Ini apa ini ya, tiga ini yang di depan nggak kelihatan rame. Jadi pembelian sepeda listrik atau di Denpasar itu memang ya, kayaknya itu memang menjanjikan. Banyak sekarang toko-toko sepeda listrik, motor listrik. Cuma saya sarankan teman-teman, kalau mau membeli sepeda listrik, motor listrik, carilah yang bertanggung jawab. Misalnya servisnya di mana jelas, spare partnya di mana beli jelas, seperti itu ya. Nah, ini. Ini kalau yang pasti ini mau pengiriman ini. Kalau dilihat dari mobilnya yang ngirim, tokonya toko Oksi. Kayaknya itu sih. Tapi nggak tahu lo juga. Ini mau ngirim ke pelanggan atau ke cabangnya. Ini yang hijau belakang ini kok nggak anu aku ya, nggak paham apa ini, AX ini enggak full tech. Oh eksotik full tech AE ini teman-teman. Kalau yang tengah itu T5 super T5 super dia ya. Tuh ya, jadi banyak sepeda listrik. Nah itu yang punya Uinfli juga yang tengah, yang depan. Jadi itu dua-duanya itu, yang tengah jenis motor, yang depan itu jenis sepeda, yang belakang jenis sepeda teman-teman.